Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Di sini Mimin akan mengisahkan ketika Semur dan Cinta berada di dapur. Pertama-tama Cinta pun berbicara kepada Semur. "Yang, pindah dong kita tidurnya, jangan di sini. Ayo kan udah tidur. Kan gak enak kita tidur bertiga di sini. Gimana?" Kemudian Samudra pun menuruti apa kata Cinta. Mereka akan pindah ke kamar yang lain. Sebelum pindah kamar, Kayla pun dicium oleh Cinta dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian mereka pun sampai di kamarnya sendiri. Cinta dan Samudra hanya berdua saja. Kita sebagai pemirsa tidak tahu apa yang akan dilakukan. Tidak lama kemudian waktu menjelang pagi. Pada saat itu Samudra pun memintanya Cinta untuk mengikutinya ke mana dia pergi. Samudra kemudian merangkul Cinta. Sambil merangkul, Samudra pun membisikkan kata-katanya, "Yuk, kita ngulek yuk." Begitu ucap Samudra terhadap Cinta. "Ngulek apa ya? Hahaha." Bikin penasaran mama aja nih rupa-rupanya. Kemudian Samudra pun memasangkan apa kebiasaannya daripada kain ketika mau masak. Kemudian Cinta pun berkata, "Mau apa sayang? Kok pasang-pasang kayak ginian?" Begitu ucap Cinta. Kemudian sesampainya di dapur, ternyata Samudra mengambil ulekan bersama Coet. Kemudian Cinta pun ditariknya agar mendekat. Kemudian apa yang diuleknya diambilnya oleh Samudra, kemudian suruh dicicipnya oleh Cinta. Wah 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 wah, so sweet banget ya guys. Meskipun digigit jari Samudra nih, kayaknya gak marah nih kalau kayak gini. Hahaha. Kemudian setelah itu Samudra tetap saja mengulek agar pekerjaannya beres untuk dimakan bersama. Samudra pun berkata, "Asik ya yang kalau ngulek-ngulek kayak gini nih. Kerjaan ngulek kan pekerjaan laki, ya kan?" Begitu ucap Samudra terhadap Cinta. Kemudian Cinta pun menjawab, "Iya dong, sekali-sekali laki-laki ngulek gak apa, kan sama." Begitu ujar Cinta terhadap Samudra. Kemudian setelah itu diajarkannya Cinta untuk ngulek oleh Samudra. Samudra ketika itu berada di belakang Cinta. Ah, modus aja nih si abang nih. Dasar mau nempel aja nih rupa-rupanya. Hahaha. Kemudian Samudra pun berbicara kepada Cinta. "Kamu kok cantik banget sih lagi kayak gini nih. Aku seneng lihat kamu. Apalagi nih kalau di dapur kayak gini nih. Ah, pokoknya kamu sungguh deh. Sungguh cantik di mataku." Begitu ujar Samudra terhadap Cinta. Kemudian Cinta pun berkata lagi kepada Samudra. "Bilang apa tadi? Bilang cantik." Cantik. "Kamu juga ganteng." Begitu ujar daripada Cinta terhadap Samudra. Akhirnya tak lama kemudian mereka pun saling berpandang-pandangan. Rupanya pada saat itu hanya mata yang bicara terhadap keduanya. Dengan tatapan kasih sayang yang luar biasa, sehingga membuat keduanya merasa arti dari kehidupan itu betul-betul nyata. Dan kebahagiaan yang dirasakan oleh Samudra dan Cinta juga semakin terasa. Namun rupa-rupanya sob, ketika asik-asiknya ada yang menelpon daripada pihak rumah sakit. Bahwa rumah sakit mengatakan bahwa tes DNA dari atas nama Kayla bersama Samudra sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, pihak rumah sakit mengharapkan kedatangannya Samudra ke rumah sakit tersebut. Akhirnya Samudra dan Cinta pun segera bersiap-siap bergegas untuk rencana pergi ke rumah sakit ketika pagi menjelang. Rupanya hanya itu cerita untuk kali ini. Mudah-mudahan mak-mak dan pemirsa semuanya terhibur daripada penampilan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe.